Assalamualaikum dan selamat malam guys. Okey, pada malam ini aku akan buat sedikit review ataupun bicara tentang sebuah basikal berdi. Okey, basikal berdi ni agak rare dekat Malaysia ataupun di dunia lah, pasal memang agak jarang ataupun dia tak banyak dia punya production dia. Yang baru-baru nak berjinak dengan basikal ataupun yang dah lama berkayuh pun tak sedar dengan kehadiran basikal berdi ni. Cuma pengayuh-pengayuh yang tegar ataupun yang memang minat tentang model-model ni yang tahu kehadiran basikal berdi ni. Sepopular dengan Brompton, kalau nak compare dengan Brompton ni, meluas, ramai orang tahu Brompton dan banyak jenama-jenama basikal yang lain pun tiru design Brompton. Tetapi berdi ni dia memang tersendiri lah, memang tersendiri. Dia cuma ada adalah pernah nampak TRS Win kalau tak salah, betul-betul ada satu model TRS Win yang tiru bentuk ataupun design berdi klasik yang dijual sekitar dalam 2000 lebih kalau tak salah. Tetapi tiruan tu ataupun dia tiru dan gagal lah memperluaskan pasaran dia, dan selepas tu rasanya dah tak ada jenama-jenama lain yang ikut model berdi ni. Baiklah, kita akan cuba kupas sedikit lah pasal sejarah berdi ni. Okey, berdi ni dia made in Taiwan. Bila cakap made in Taiwan ni, dia sebenarnya kualiti dia memang tinggi lah. Ia diasaskan oleh seorang cyclist daripada Jerman, kalau tak salah pada tahun 20 tahun yang lalu design untuk basikal berdi ini telah dikeluarkan, direka pada tahun 2000 dan sehingga kini ia masih diminati oleh sebilangan penggemar basikal lipat ataupun basikal-basikal folding ni, disebabkan keunikan tu. Dia tersendiri, dia memang ada peminat yang tegar dengan basikal berdi ni. Walaupun kita tengok design lah, design dia kalau tengok yang klasik tu memang agak tak memberahikan langsung. Tetapi kalau lihat pada ini yang moden-moden tu, nampak ada yang minat lah, memang ada yang nampak betul-betul nampak gah ataupun. Okey, kita cuba kaji sedikit lah tentang lipatan berdi ni. Okey, berdi ni sama lah macam Brompton, dia tiga lipat. Kalau korang tengok, dia memang jauh beza lah dengan lipatan Brompton tu. Tetapi dia masih mengungguli segmen antara yang compact, basikal-basikal lipat yang compact. Memang tak boleh nak lawan dengan tiga lipat macam Brompton tu. Tetapi kalau compare dengan basikal dua lipat yang biasa, memang berdi ni lebih compact. Okey, cuba kita tengok kelebihan, apa kelebihan-kelebihan berdi ni lah. Okey, berdi ni kelebihan dia, okey, korang tengok dia punya main frame dia. Okey, kita nanti PS akan terangkan dalam satu review yang lebih jelas lah untuk yang di belakang-belakang ni. Okey, cuma kita buat seri review ringkas lah. Okey, dia lipat dia memang agak kompleks lah, memang agak kompleks sikit. Memang kena betul cara dan tahu pantang larang dia. Pasal kalau tak ikut step ataupun tak tahu pantang larang dia, dia memang agak sukar. Jadi sebab antara sebab itu dia tak berapa digemari sangat. Okey, lagi satu kelebihan dia, selain pada binaan frame yang teguh, dia menggunakan sistem gear yang sama seperti basikal-basikal biasa macam mountain bike ataupun road bike, lebih pada road bike lah untuk sistem folding bike ni. Ada antara pasal berdi ni, dia ada dua size wheel, sama ada 18 ataupun 20. Okey, kalau 20 tu kira 406, okey tak ada masalah lah, dia punya spare part tayar ataupun tube. Tetapi untuk yang 18 inci ni memang sukar. Jadi kalau korang nak beli berdi ataupun pilih berdi,
pastikan sebaiknya gunakan yang 20 inci. Okey, berkenaan dengan berat, okey, berkenaan dengan berat, berat basikal ni paling ringan pun kalau tengok daripada spesifikasi dia lebih kurang dalam 10.4 kg, ataupun model yang sedikit berat dalam 11 kg. Jadi dia punya berat tu antara 10 ke 11 kg lah. Dan variety model dia memang banyak, memang banyak. Kalau korang tengok dekat dia punya website, dia nampak listing model-model tu. Dan yang best sekali, body ni disebabkan ketukan frame dia dan sistem, dia ada sistem fork dan suspension tu. Dia ada model gravel dan juga model touring. Bermakna basikal body ni memang antara model folding yang teguh untuk dilanyak di gravel ataupun sedikit off-road, ataupun boleh buat touring dengan sistem rack dia yang tersendiri. Pasal berat rider yang boleh naik untuk basikal ni direkomenkan sehingga 110 kg. Okey, berkenaan dengan off-road tadi, yang bagus sekali sistem suspension belakang tu memang tak ada lah, tapi boleh buat macam spring, sama macam Brompton juga. Dia ada satu macam getah absorb tu, tapi yang di hadapan dia, pasal dia ada sistem lipatan di situ dan dia memang ada satu absorber ataupun spring kat situ. Okey, yang itu memang ada alat ganti third party ataupun yang upgrading punya lah. Jadi suspension tu memang berfungsi. Berkenaan dengan harga pula, kalau ikut daripada listing, yang paling murah sekitar dalam RM6,000 plus-plus lah untuk model klasik tu. Yang paling basic adalah model klasik, dan yang paling tinggi tu lebih sekitar lebih kurang ada pernah nampak $6,000, lebih kurang RM18,000 Malaysia. Sebelum terlupa, frame main frame untuk basikal body ni adalah aluminium. Daripada model-model klasik sehingga ke model yang paling tinggi, dia memang diperbuat daripada frame aluminium. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, pasal ada seorang customer ni membuat ataupun repair basikal body ni di Jiwa Basikal. Jadi kami ambil peluang setelah repair basikal tersebut, kami ambil peluang untuk cuba ride dan mendapat sedikit ringkasan review lah yang boleh kita buat daripada basikal tersebut. Okey, jom kita tengok. Thailand. On ah. Border pun tak buka. Oh ya. Yeah. Oi, memang best. Best. Memang beza. Oi. Memang lain macam ah. Apa yang sini je? Dah kenapa? Okey, ni bedi ya, bedi. Langgar. Okey, bedi ni special dia, kau orang tengok ni. Dia punya suspension ataupun dia punya fork depan ni yang bestnya. Dia punya special dia kat stang sini ya. Lepas tu dia punya brake dia, kau nampak tak? Dari sebelah kanan eh. Tapi sistem ni lah yang rare. Kita orang tak dapat nak buat sepantasnya, pasal ni pinjam pada customer je ni. Customer suruh Ifan buat balik ke rumah beliau. Rumah dia kat mana? Rumah dia kat mana? Rumah dia kat teleport. Dekat teleport tu. Teleport. Jadi Pak Syed pun ambil sedikit masa lah untuk test. Okey, dia punya ni ini daripada SRAM ni lah. Betul lah, memang SRAM pun. Ini macam itu. Dia ada dua chainring. Okey, ini memang guna SRAM. Okey, betul. Dia pakai SRAM Apex 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, dia 10 speed lah. 10 speed 11 28. Sorry, 11 26 dia. Okey, sebenarnya wheel set ni asal dia 18 inci. Memang rare lah bila cakap wheel set 18 inci. Okey, yang ni digantikan dengan ditukarkan dengan 20 inci 406. Kau dah kenapa, Pan?
Oh, bagus je lah. Oh, yeah. Dia punya sampingan tu memang best. Sampingan. Kotes sampai dia hilang bunyi. Oh, ya. Dia macam. Sipi-sipi nak kena macam. Okay, ni dah ditukang kepada 406 20 inci. Dia punya brake disc normal lah. Dia pakai 160 di belakang dan di hadapan. Bagusnya bedi ni, sering kau nampak lah dia punya ni semua internal apa semua kan. Okay, bedi ni dia punya special dia. Sedap dia memang macam bawa basikal biasa je. Sebab dia punya main frame ni, nampak? Main frame ni, okay, kau tengok eh. Okay, main frame ni dia tak putus. Dia apa ni, macam dia seketul. Ha. Dia punya main frame ni, dia punya main frame ni seketul. Kalau basikal folding lain macam Brompton, dia ada pisah dekat sini. Kalau yang lipat 2 tu dah ada pisah dekat sini. Okay, jadi yang ni main frame dia seketul. Jadi dia lebih tegap dan kuat. Jadi itu kelebihan utamalah bedi ni. Ni. Ada alang ni. Dia tarik ni. Oh, memang simple sangatlah. Okey, lipat. Okey, dia lipat tu. Kabel keluar. Kabel keluar. Okey, lipat tu. Lepas tu? Sebab tu dia pakai lipat, kau tengok ni. Oh, rantai dia. Tak. Dia lekat dekat sini. Ni, dekat bibi dia ni. Tayar tu besar sangat. Rim dia besar kan? Sebab dah ditukarkan spek dia. Jadi kalau 18 inci, barulah dia boleh lipat dengan betul. Ini, oi, memang tak boleh. Tak boleh. Betul tak lah. So memang tak boleh lipat ke apa? Memang tak lipat. Pasal ni nampak. Tengok ni. Oi, dia tekan dah paksa kot. Tak ni, nampak. Okay, dia buka ni, dia akan pergi macam ni. Macam ni. Lepas tu, dia punya V-set, dia punya seat post dia turun. Dia nak gayuh. Dia punya... Cuba jauh sikit. Tengok basikal jadi apa. Dia punya handle post ni, dia jatuh ke bawah. Cuba nak pasal, gayuh. Pasal ni, tak boleh lipat. Tadi tak boleh tunjuk lah. Okay. Tak, bukan. Jauh sikit. Lagi tunjuk. Cuba nak gayuh. Nama kan bedi. Oh, ya. Kau nampak terbang. Burung? Terbang. Oh, ya. Bedi kan terbang lah. Okay. Cuba nak gayuh. Okay, itulah sahaja. Sketsa pada petang ni. Inilah tujuan dia. Tujuan ni. Benda ni. Pasal beli lipat tu, dia nak tarik rantai tu. Cik. Automatic kan? Automatic jadi handsome. Sebab fashion handsome. Kenapa? Fashion handsome. Oh, ya. Automatic basikal ni jadi... Jadi padu lah. Terbalik lah. Terbalik. Semula. Oh, semula. Okay. Oh, dia ambil... Sebab fashion smart. Oh, fashion smart. Automatic. Yang bergambar basikal dengan fashion, saya jadi... Okay. Nama? Oh, cuman. Okay, tengok. Saya bukan orang 173 bawa basikal bagi yang telah di upgrade kali 20 inci. Oh, tak delete. Dia keringan lah bila lepas tu. Kena check lah rantai. Ini kena masuk balik. Dia punya kabel terkeluar tadi. Oh, memang tak. Best lah. Sekejap kan? Oh, ya. Tapi pasal betul-betul cakap. Betul-betul apa? Kalau nak compare bawa, dia punya feel bawa tu. Oh. Confirm, dia ni memang best. Oh, ya. Brompton tak boleh challenge. Betul. Dan yang basikal saya lipat lain pun, tangkat yang pasal bawa ni tak boleh challenge. Oh, ya. Ini is the best. Oh, best. Walaupun jarak entah berapa meter je, kita dapat rasa dia punya feeling tu. Dengan emas terkeluar-keluar apa. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Okey, dah alang-alang kan? Dah alang-alang, dah buat short review tu. Okey, ni kita nak buat sikit lah tentang dia punya equipment spec basikal bedi ni. Okey, brake ni lever dia pakai Shimano. Okey, tadi kita dah tahu dia punya gearing dia pakai SRAM 2x10 ya. Okey, dia punya brake ni disc memang daripada SRAM. Okey, kaliper dia punya kaliper ni daripada SRAM. Okey, walaupun mechanical, okey, lembut dia memang best. Sangat teruja lah. Rasa dan feel dia
kabel dia mungkin daripada tak dinyatakan pula jet wire ataupun apa, tapi memang smooth lah dia punya brake, memang smooth. Cuma kita tak boleh, tak dapat nak lipatkan basikal ni pasal dia punya wheel ni sudah diubahkan kepada 20 inci ataupun 406, yang asalnya memang rare lah ataupun memang dalam spek yang betul pada bedi adalah 18 inci. Jarang dengar. Okay, biasa dengan 16 inci dan 20 inci. Tapi bedi pakai 18 inci untuk standard dia. Okey, berkenaan dengan suspension ni, okey, yang belakang ni ibarat macam Brompton lah ataupun yang pakai apa ni, Jawa yang pakai macam ni, yang pakai rubber ni kan. Okey, dia cuma absorb getaran je. Okey, untuk yang hadapan ni, rim suspension ni memang berfungsi. Takat gerakan dalam 1 inci ataupun 1 inci lebih memang berfungsi. Bila langgar bonggol tu memang terasa lah kesan-kesan ataupun terasa dia boleh absorb getaran ataupun gegaran tu. Okey, itu sajalah untuk pada kali ni. Okey, kita bagi view 360. Okey, ni dah lawan matahari, minta maaf.